tadi yang memimpin Pak Kapolres terkait dengan ada kegiatan dipimpin Wata terkait dengan ungkap kasus Polres Klaten selama pimpinan Pak Kapolres baru 2 minggu terakhir. Kami dari Satreskrim tadi secara gambaran umum sudah disampaikan oleh Pak Kapolres, tapi saya rincikan sedikit terkait dengan Satreskrim yang ditanganin ada 3 item ataupun pengungkapan kasus secara garis besarnya. Yang pertama itu curat, ada 3 kasus itu ada di Lenggu, Prambanan, dan Medan. Untuk curanmor ada 10 kasus dengan pelaku yang sama, status suami istri, dengan modus yang sama, yaitu melakukan upaya paksa terhadap kendaraan dengan menggunakan alat dan bersama-sama antara suami dan istri, dan sesuai dengan hasil CCTV yang kita lihat bahwa pelakunya yang sama di beberapa TKP tersebut. Kemudian terkait dengan ungkap kasus 303 ataupun judi jenis togel, 1 kasus di daerah Prambanan. Untuk tersangka sendiri berjumlah 6 orang dari pengungkapan kami itu. Mungkin sekian yang saya sampaikan, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!